Ramai banget. Kita lagi di lampu merah dan malam ini kita mau ke night market di Racada. Jaraknya 6 km, sekitar 20 menitan dan lumayan mahal taksinya. Grab bike ya, sekitar 108 baht atau hampir 50.000 rupiah. Kita baru nyampe nih di night marketnya, dan karena gue belum makan malam, gue bakal nyari makan malam dulu, habis itu baru kita muter-muter. Makan apa ya? Every second and hour, I think it used to be sweeter, but now I'm feeling too sour. I used to feel on top, and now I'm losing my power. Pilihannya banyak banget, kebanyakan malah jadi bingung mau makan apa ya. Wow, ini surganya makanan, surganya kuliner. Teman-teman traveling with Head wajib banget kesini. Semua jenis makanan, dari makanan asli Bangkok sampai Japanese sampai Korean food, semuanya ada di sini. Tapi dari tadi siang, gue pengen nyobain, bukan nyobain sih, gue pengen makan sticky rice, mango sticky rice. Akhirnya menemukan pilihan makanan untuk malam ini. Kita bakal makan tom yum, kuah tom yum, tapi pakai rice noodle gitu, kayak apa ya, semacam kwi tiau tapi yang bening putih gitu. Karena lihat meja di sebelah makan enak banget, dan pakai kayak bakso udang sama bakso ikan dan lain-lain. Jadi kita bakal nyobain makan itu. Wine. Kita lanjut ronde yang ketiga, kita bakal nyobain dessertnya. Ini harganya 50 baht dan bisa pilih 9 topping dari sini, 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 semua sana. Terus gue pilih yang itu semua kecuali yang dua di ujung sana, dan gue pilih
itu ding. Wow. Take my hand, don't be afraid. Wow. Yeah. Woo. Rame banget. Ini dia. Sayangnya nggak ada mejanya, dia cuma outlet kecil yang nggak punya meja dan kursi, jadi kita harus cari meja kosong di depan sambil dengerin musik. Mari kita coba, Marki Chop.